Ya, selamat sore Tribunnews. Hari ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap seorang ASN Dispenda Jawa Barat, pensiunan ASN Dispenda Jawa Barat yang tenggelam tadi pagi di irigasi Citarum, tepatnya di irigasi Karangpawitan, Kepuh. Jadi saat ini kita lihat tim dari tim SAR melakukan evakuasi. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban bernama Saman yang berusia sekitar 62 tahun. Jadi menurut informasi bahwa korban sekitar tadi pagi terpeleset ketika mengendarai sepeda motor saat melintas jembatan di daerah Kepuh. Menurut saksi bahwa korban sendiri sebenarnya sempat ke pinggir irigasi untuk mencoba menyelamatkan, namun kemudian kembali tenggelam. Jadi korban sempat meraih tanaman yang ada di pinggir irigasi. Dan saat ini pencarian dilakukan di sekitar sejauh setengah kilometer dari lokasi kejadian. Jadi korban sendiri itu bernama Saman, pensiunan dari Dispenda Jawa Barat, dan tadi pagi terjebur ke irigasi ketika membawa sepeda motor dan terpeleset di saat melintasi jembatan irigasi Kepuh Karangpawitan. Jadi saat ini tim SAR masih melakukan pencarian korban. Sementara kondisi irigasi saat ini tengah tinggi dan memang menjadi salah satu kendala pencarian. Demikian Tribunnews laporan mengenai pencarian pensiunan ASN Dispenda Jabar yang terjebur ke irigasi.